datang di atas tempayan agung lautan semesta, tegak perkasa di laut utara Pulau Jawa, Dharma Ayu. Kijang Kencana bermata intan, Aksaka nyabrang kali Cimanuk, menyimpan catatan masa silam tentang kejayaan suatu daerah, Dharma Ayu. Dharma Ayu memenuhi panggilan Ibu Pertiwi, menyumbang bakti suci.
sumbing, seperti aliran sungai yang juga dingin. Malam menyimpan udara di butir-butir embun yang menetes di daun-daun. Sebening dan rusuh tapa brata, Raden Arya Wiralodra di puncak Gunung Sumbing. Cucuku Raden Wiralodra, sudahi tapamu. Eyang pesankan, jika Raden menginginkan kebahagiaan sampai pada 7 keturunanmu kelak, pergilah ke arah matahari terbenam. Temukan lembah Bengawan Cimanuk, dirikan pedukuhan di sana. Babatlah hutan berantara untuk tempatku bercocok tanam. Kelak di kemudian hari, kebahagiaan akan kau rasakan. Juga segenap keluarga serta keturunanmu bakal raharja, subur, makmur, Loh Cinawi. Gagak Singalodra dan Ibunda Wiralodra datang untuk menemui Raden Arya Wiralodra. Anakku Raden Arya Wiralodra, terimalah senjata cakra ini. Gunakan sebagai pegangan hidup dan janganlah sampai jatuh kepada orang-orang yang jahat. Tarian Kijang bergerak-gerak menyentak tentang kaki menendang-nendang. Setiap lompatannya menonjolkan estetika dan erotika alam. Hingga di saat tubuh asingmu hingga tertipu menipu, di sebalik rimbun daun dan belantara, hutan pun hilang. Wujudmu sirna, lamur dan awang. Sekejap netra merubah arah, menguak keasrian lembah sungai Ciman. Thank you.
cucuku Arya Wiralodra, Kijang Kencana yang telah menghilang dari pandanganmu itulah sebagai petunjuk pedukuhan Cimanuk. Bapaklah dan bangunlah sebuah pedukuhan. Sadarlah,
takkan ada manfaat dari peperangan. Bangkit dan bersatulah, pusatkan pikiran dan tenaga kalian untuk membangun Pedukuhan Cimanuk agar kebahagiaan di sepanjang zaman. Sahdan Prabu Werginata datang guna meluruskan konflik dan menyatukan keduanya untuk saling berdamai. Hai Sinatria, berhentilah, sadarlah akan ada manfaat dari peperangan. Bangkit dan bersatulah, pusatkan pikiran dan tenaga kalian guna membangun Pedukuhan Cimanuk sebagai daerah baru yang kelak makmur untuk kebahagiaan di sepanjang zaman. Thank you.
udara cerah di Pedukuhan Cimanuk mengalirkan kesegaran baru. Ki Tinggil selaku wakil Wiralodra sibuk mengatur tata pedukuhannya sampai kemudian datang angin yang membawa kehadiran tamu agung. Nyi Endang Dharma bersama Tana Tani, niat baik mereka itu ikut bergabung membangun Pedukuhan Cimanuk, disambut oleh Ki Tinggil untuk sementara waktu sambil menanti kepulangan Raden Arya Wiralodra dari Bagelen. Thank you.
Endang Dharma selain mengajarkan ilmu bercocok tanam, menjure, membatik, menangkap ikan, ia juga mengajarkan ilmu kanuragan. Tuhan Cimanuk memberi warna jelaga, seakan beri tanda bakal datang malapetaka. Suasana tenang berubah gelisah, kedatangan Pangeran Guru dan 25 prajuritnya berniat membawai Endang Dharma secara paksa ke Palembang. Perselisihan pun terjadi, peperangan pun berbuah nyawa-nyawa yang bertumbangan di tanggul Cimanuk. Thank you.
suramlah sinar mentari, bagaikan menatap jenazah, hilang rasa kemanisannya, layu kumal mengucur darahnya merata tanah. Lalu bumi yang gulana tersimpah darah atas kematian Pangeran Guru di Medan Laga. Darah dari peperangan dan laut emosimu penuh angkara. Atas peristiwa gugurnya Pangeran Guru tersebut sampai terdengar ke telinga Wiralodra, dan akhirnya Wiralodra pun kembali ke Pedukuhan Cimanuk. Gelora hati terpaut dendam, niat hati untuk bertindak, namun kenyataan pun berbalik arah. Sulit menyalahkan mata yang tidak bisa berbohong, apalagi saat menatap kecantikan dan keanggunan Nyi Endang Dharma yang secara jujur menimbulkan rasa tresna. Gejolak batin pun mengusik keambisian kedua insan. Trompet pun memberi petanda, genderang perang bertalu-talu. Masing-masing hati ingin mencoba, tanding curit pun tak bisa dibendung.
malam gelap pun ditaburi cahaya pedang, dan adu kesaktian pun terjadi siang dan malam. Maafkan hamba, perjalananku masih jauh. Janganlah kau risau dan sedih. Hamba berpesan, karena hamba pun ikut adil dalam membangun pedukuhan Cimanuk, maka untuk mengenang hubungan kita berdua, berilah nama pedukuhan ini Dharma Ayu. Ayu mencapai pembangunan kota dan masyarakatnya yang maju dan semakin rahayu, sehingga mampu meraih piala Adipura banyak 9 kali secara berturut-turut.